Opilnya ketemu lagi bareng gue di channel Grafis, tentunya bersama admin yang akan memberikan informasi-informasi terhangat terbaru dan terupdate seputar dunia kripto, mamen. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, langkah baiknya buat kalian semua yang belum subscribe, silakan dicocol dulu tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk menyalakan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami, mamen. Oke. Pada kesempatan kali ini, seperti kata gue kemarin, gue mau ngebahas sebuah website yang benar-benar sekarang ini lagi viral-viralnya banget. Kita jual foto, kita bisa dibayar menggunakan token Ethereum. Dengan harga token Ethereumnya sendiri itu sekarang sudah 44 juta. Ini apa nggak luar biasa gimana gitu? Kalian cuma jual foto aja, kalau laku nanti dibayar pakai Ethereum, kan lumayan kan, nggak perlu ngapa-ngapa gitu ya. Cuma foto-foto selfie, daripada lo foto kerja nggak jelas gitu kan, terus foto diupload ke sosial media, ada yang komen, eh foto lo kayak gini, dikomplain, nggak dibayar, ngomplain lagi. Okay. Daripada kayak gitu, mending kita pakai di website yang sekarang ini lagi viral-viralnya banget. Okay. Kita langsung aja menuju ke dalam websitenya. Kita mau ngebahas di website yang bernama OpenSea. Ini website sekarang ini lagi booming. Berkat si abang yang sudah mengupload video mengupload foto-foto selfie-nya dengan sekarang itu udah dibayar sampai beberapa Ethereum totalnya. Jadi sekarang dia itu udah menjadi miliarder kalau menurut gue ini dia, karena dia nggak sengaja juga sih, bukan nggak sengaja, dia memang dari tahun 2000 berapa itu dia udah bikin fotonya gitu, udah ngupload foto selfie. Dan ternyata dia itu dibayarnya di tahun ini gitu, laku semua untuk foto-fotonya itu. Dan ya udah, namanya rezeki kan kita nggak tahu ya. Oke. Untuk kita bisa bermain di dalam website OpenSea ini, kita harus memiliki wallet. Salah satu walletnya itu apa sih bang? Nah, ada Trust Walletnya. Jadi nanti kita pakai di Trust Wallet aja ya. Kita langsung buka di OpenSea. Kita buka dulu. Ini bukan aplikasinya, ini sebuah website yang gue sengajain untuk tampilkan di bagian menu desktop. Lo bisa juga cari di searching Google ya, kalian bisa cari ketik aja opensea.io, nanti ketemu. Nah, di sini untuk website OpenSea, kalau misalkan kalian itu belum mempunyai akun ataupun baru tahu nih bang ada website seperti ini yang bisa membayar dengan cara yang mudah gitu. Kalian cuma jual foto, ataupun kalian itu bikin video, ataupun bikin gambar-gambar apa animasi, pokoknya ya hobi lo lah bisa lo jual di sini. Oke, okay? Caranya tuh kayak gini nyet, kalian tinggal coba kita kasih ini ya, kasih tanda dulu. Nah, di sini ada explore, itu tujuannya kalian buat mencari kayak ada fotografi, ada musik, ada video gambar gitu ya, ada banyak banget. Terus ada create nih ya. Ada create ini kalian bisa dibuatkan akun dari website ini. Cara buat akunnya itu gampang. Kalian harus memilih wallet yang mau kalian konekkan di aplikasi OpenSea ini, nyet. Bukan aplikasi sih, website ya. Oke, caranya seperti ini. Kalian tinggal klik aja di garis 3. Kita coba geser dulu. Nah, ini ada garis 3 nyet ya, ada garis 3 itu. Nanti gak klik di sini. Kita langsung ke connect wallet ya. Connect wallet dulu. Nah, di sini ada pilihan banyak banget. Kalian bisa pilih, kalau misalkan kalian itu udah punya di MetaMask, kalian tinggal pilih aja MetaMask ya. Tapi kalau kalian punya Coinbase ya pakai itu, wallet connect, ada Formatic, ada Kaikas, terus ada Bitski, ada Fenly, ada Dapper ya. Ada juga kemarin itu Trust Wallet kalau nggak salah. Nah, ini di bagian bawah sendiri ya. Ini dipakai di mobile ya, mobile only. Mobile only itu maksudnya gimana bang? Di HP aja, tidak bisa digunakan di PC-nya ya. Jadi ini wajib menggunakan mobile aja, oke? Okay? Dan sekarang kita mau coba kasih paham ke kalian semua cara mengkaitkan ya akun kalian yang ada di OpenSea ke wallet yang mau kalian konekkan tadi. Caranya seperti ini. Yang pertama, kalian harus download dulu. Kalau misalkan kalian itu mau di bagian Trust Wallet ya, tinggal download aja. Kalian tinggal download di Play Store. Kita mau cari Trust Wallet-nya di sini ya. Oke, kalian tinggal install aja untuk Trust Wallet-nya. Kalau udah terinstall, kan tinggal klik buka ya. Kayak gini, jadi kita nggak tanggung-tanggung ya, kita memang harus kasih paham dari detail-detailnya sampai nanti kalian bisa mengkaitkan akun di OpenSea dalam wallet Trust ini. Kita langsung create a new wallet nyet ya, karena di sini kita baru belum mempunyai akun, kita langsung klik
Secret Wallet. Successful credit ya, berarti wallet kita itu sudah berhasil kita buat. Nah, kita klik down. Di sini ada stay up to date ya. Jadi kita harus update enable to receive notification for incoming and outgoing transaction. Jadi kita kalau misalkan mau menerima notifikasi, kalian boleh enable, tapi kalau enggak ya tinggal centang aja kayak gini. Nah, kayak gini. Udah kan? Nah, di sini ada tokennya, ada Ethereum, ada Bitcoin, ada Binance, ada Smart Chain juga. Jadi terus wallet itu adalah wallet khusus di Binance atau BNB ya. Jadi ya kayak gini, kebanyakan dia di Binance aja gitu. Kita coba klik Ethereum-nya. Ini wallet-nya, kita coba di receive-nya ya. Nah, ini udah ada wallet-nya. Kita coba close saja, kita coba back. Nah, ini sekarang ya, ini paling penting banget. Cara untuk mengkaitkan akun dari TrustWallet, akun dari OpenSea kalian itu ataupun membuat akun OpenSea di TrustWallet itu gimana bang caranya? Ya, caranya seperti ini. Di bagian bawah itu kan ada wallet, ya ini wallet, ada discover, ada DAPP, terus sama setting. Kalian tinggal pilih aja yang di DAPP ini. Kita klik langsung ya, kita tungguin. Nah, di sini ada kalian bisa searching menggunakan aplikasi ini gitu, atau aplikasi TrustWallet ini. Kalian tinggal searching aja, kalian klik di bagian atas, di menu atasnya itu kalian klik OpenSea, OpenSea.io ya. Duh, dotnya ketinggalan. .io. Udah kayak gini, kita klik berikutnya. Nah, ini kalian harus pakai mesin Ethereum-nya, bukan pakai Binance lagi ya. Kalian pakai yang Ethereum. Nah, kalau udah seperti itu, berarti ini udah siap ini. Udah siap kita mengkonekkan akun kita yang ada di OpenSea ke TrustWallet gitu ya. Walaupun kita belum bikin akun secara realnya gitu ya. Kita bikin dulu OpenSea-nya dan dikaitkan. Karena persyaratan awal itu kita harus mengkaitkan dulu net wallet ke OpenSea gitu, supaya kita bisa bikin akun. Kan agak susah, agak ribet banget ini. Kita scrollin aja. Di sini ada tampilan-tampilan banyak banget nih pokoknya ya. Kita langsung create ya. Kita klik created ya. Kita tungguin. Nah, di sini karena kita berhubung menggunakan TrustWallet, jadi kita show more aja. Kita klik dulu, kita tungguin sebentar. Oke, kita tungguin aja ya. Oke, sekarang ini kita sudah dihubungkan nih dari wallet TrustWallet ke dalam website OpenSea-nya. Jadi kita udah bisa untuk memulai membuat ataupun menjual foto di dalam website ini. Kita bisa lihat untuk di bagian My Wallet ya. Di situ kalau yang belum dikonekkan nanti ada pilihan-pilihan kayak yang tadi itu, tapi kalau udah dikonekkan di situ udah ada tulisan My Wallet. Nah, sekarang kita siap untuk membuat foto ya, atau item yang mau kita jualkan atau perjualbelikan lah di sini. Nah, di sini kita bikin dulu nih untuk di playlistnya. Kita klik di bagian collection yang ada tanda berwarna apa itu ya, agak gelap-gelap gitu. Kita klik di situ, di klik here. Di sini kita mau buat my collection atau playlistnya. Jadi wajib kita tunggu ini nih. Kalian bisa lihat juga untuk playlist yang udah gua buat sebelumnya. Ini kita tadi itu untuk di HP satunya itu agak lamanya ya, untuk loadingnya itu agak lama. Jadi gua terpaksa menggunakan HP yang satunya lagi gitu ya, supaya kita bisa lanjut di pembahasan mengupload foto di OpenSea. Oke, kita tungguin aja untuk di create a collection. Websitenya itu lagi proses, jadi wajib kita tunggu, biarkan websitenya itu menyelesaikan prosesnya sendirinya. Jadi kita nggak boleh klik lagi gitu. Kalau udah selesai nanti kita baru klik create collection ya, di bagian teks yang berwarna putih itu di kolom biru itu nanti kalian klik aja. Nah, ini udah nih kayaknya nih, udah ya. Oke, mana nih? Nah, ini udah, kita klik, kita tungguin sebentar ya. Biasanya memang kayak gini ya, agak lama. Ini karena HP satunya itu HP yang sangat-sangat kentang banget gitu ya, tergantung dari HP-nya juga, grafiknya juga ya kecil lah masih. Nah, di sini kita mau buat create a collection atau playlistnya. Yang pertama kalian harus masukkan logo. Kita pilih aja di gambarnya, kita media library ya, kita pilih di situ. Kita pilih gambar dari WhatsApp aja ya. Kita pilih
Oke, kita klik WhatsApp-nya. Oh, kita pilih gambar mana nih? Ini semuanya foto yang udah gua taruh di HP ini. Nah, ini udah kita pilih ya. Ini waktu gua kalau nggak salah itu di tahun berapa? Ini masih kurus-kurusnya banget lah. Atau masih gemuk-gemuknya lah. Sekarang ini gua lebih kurus lagi gitu ya. Ada fitur remake, kita pilihin aja satu gambar gitu yang sekiranya lumayan bagus gitu. Kita tungguin. Nah, ini mungkin di sunrise gitu atau gambar ini ya. Bunga aja lah ya. Bunga kita pilih. Kalau udah ya. Nah, di sini udah nih, berarti kita klik bannernya. Bannernya nanti itu kita mau menggunakan yang bareng-bareng aja ya, yang bareng-bareng. Nah, ini ada foto gue sama teman-teman. Itu kalau nggak salah di tahun 2021 ya. Ya 2021 ya, benar 2021. Kita tulis aja namenya, kita tulis di playlist 789. Oh, 798. Oke, kalau udah. Nah, itu ada tulisan kalau checklist, berarti itu udah berhasil ya. Ada juga yang merah, itu berarti gagal untuk nama playlistnya. Jadi kalian harus pilih playlist atau nama playlist itu yang bagus. Nah, ini kita langsung tulis di deskripsinya. Kita tulis aja sesuai apa yang berisi di gambarnya. Ada image for sale ya, image for sale real capture, real picture ya. Kita real picture ya, ya memang bener sih real picture gitu, real picture kita tulis aja lah bodo amat. Real my picture. Oke. Ini agak olaknya. Oke, kita turunin ke bawah lagi. Ini ada kategori, kalian bisa pilih aja kategorinya mau pakai kategori apa. Kalau foto ya berarti fotografi. Kalau misalkan musik berarti ya music gitu ya. Kalau video ya berarti video gitu. Kalau art ataupun lukisan berarti kan tulis art aja gitu ya. Untuk blockchain-nya kita pilih di polygon ya. Kita pilihin aja tulisannya agak kecil nih, sorry. Ethereum polygon. Nah, ini tuh tampilannya kalian bisa otomatis dipilihkan. Langsung kita create. Jadi kita tungguin aja sebentar ya, ini enggak begitu lama koknya. Jadi untuk kita bikin OpenSea, yang untuk bikin akun di OpenSea itu enggak, sebenarnya enggak susah-susah banget gitu ya. Simpel banget kok. Kalau misalkan kalian itu bisa rajin ngupload foto, rajin bikin NFT di website ini, kalian bisa dapat uang gitu ya, dapat cuan di tahun ini. Karena ini website yang lagi viral banget dari Guts, siapa itu namanya? Lagi booming-boomingnya. Pokoknya banyak yang lari ke sinilah. Nah, ini udah ada playlist 798 ya. Ini playlist yang barusan kita buat tadi. Nah, sekarang baru kita bisa upload fotonya, Nyet. Upload foto yang mau kita taruh di playlist. Jadi supaya lebih rajin ya, supaya lebih bagus lah tampilannya. Ada playlist A, playlist B, playlist C. Ini di dalam playlist itu berisikan gambar-gambar yang bisa kalian jual. Itu gambar apa, misalkan foto selfie, ataupun foto pemandangan, ataupun foto kalian sendiri. Itu bisa kayak gitu ya. Jadi lebih tertata gitu ya. Jadi kita harus bikin supaya orang lain itu melihat tampilan yang ada di OpenSea kita atau di collection kita atau di library kita itu bagus gitu. Jadi orang suka gitu, terus beli gitu ya. Oke, ada view media. Kita pilihin aja satu gambar yang, jangan gambar ayam, itu ayam gua nyet. Ini ayam yang bagus kalau menurut gua. Siapa yang hobi ayam? Ada yang hobi ayam? Ada yang satu hobi sama gua juga? Nah, ini kita pilih gambar sun. Ini waktu gua itu bangun pagi, gambarnya bagus pokoknya. Sunrise ya. Sunrise in the morning. Ya, kita tulis aja di situ. Dah, mungkin enggak usah banyak-banyak lah. External ring ini enggak usah, kita biarin aja. Untuk deskripsi kita juga harus tulis real picture ya. Bukan real capture. Duh. Tumbuk-tumbuk sih. Real picture ya, kayak gitu. Kita tungguin aja. Picture. Iya, bener kan tulisannya kayak gitu? Sorry nyet, gue agak nggak bisa bahasa Inggris ya. Kita pilihin aja. Untuk di playlistnya kita pilih di playlist 798 tadi ya. Jangan kita pilih playlist yang lama.
Karena kita udah bikin playlist tadi. Nah ini playlist 7. Aduh, kok keluar-keluar sih? Oke. Nah, aduh, mana sih? Muncul keluar gitu. Gak usah. Kita pilih lagi. Aduh, pasti keluar. Nah, kita pepetin aja di atas. Nah, ini kita pilih playlist 798 ya. Udah gitu kita langsung ke bawah. Untuk di bagian itu kalian biarin aja, karena konten kita itu juga bukan konten yang sensitif gitu ya. Blockchain kita pilih aja untuk di Polygon. Karena apa? Karena nanti kita mau cari yang gratis-gratis aja, jangan yang berbayar. Kalau misalkan kalian mau pakai Ethereum itu berarti jangkauannya lebih luas, dan itu peminatnya itu juga bisa dari manapun gitu ya. Kalau pakai Polygon itu otomatis yang sedikit, tapi nggak apa-apa, namanya kalau kita rajin pasti nanti juga ada yang beli kok gitu ya. Dan ini udah dibuatkan ya, The Created Sunrise in the Morning udah dibuat di collection, udah masuk di playlist. Nah sekarang kita mau ngejual nih. Kita mau ngejual, jadi kita klik di bagian sell ya. Ini bisa kalian lihat sendiri playlistnya, tampilannya itu kayak gitu. Ini pagi hari banget punya. Ini kita jual aja ya. Kita mau kasih harga 0,8, 0,3 teman-teman. 0,8 aja. Kita tulis, kita pakai manual 0,3. Oh, kemahalan ya. $855 itu 0,03 aja lah biar enggak terlalu mahal. Kasihin juga kalau mahal-mahal gitu ya. Ini fee-nya itu 2,5% fee untuk pembayarannya gitu ya. Kalau orang mau beli, fee-nya segitu. Kita langsung aja klik sign in ya. Sign in. Nah, kita oke. Kita tungguin, biarkan dia listing sendiri atau nah ini udah your NFT is listed ya. Listed ya, apa sih? Enggak bisa bahasa Inggris, Bang. Iya, enggak bisa bahasa Inggris. Nah, ini udah berarti foto kita, foto NFT kita itu sudah berhasil dipublish gitu ya. Ini biar orang lain itu melihat, oh ini ada NFT baru nih. Kalau misalkan mereka tertarik dengan gambar kita itu juga bagus, ya pasti nantinya ada yang beli gitu. Dan lo bisa juga nge-share ke Facebook, ke Twitter, ke Pet atau kemanapun itu juga kalian bisa. Terus kalian bisa lihat di My Collection ya, di My Collection kalian itu bener nggak sih untuk di foto kita itu udah tampil atau udah publish. Gitu. Kalian tinggal klik aja di My Collection, kalian scrollin di bawah ya. Kita tungguin. Nah ini udah tampil nih ya, untuk gambarnya juga udah tampil. Kalian klik satu gambar itu nanti bakal ada banyak foto di dalam playlistnya itu. Oke, jadi mungkin kayak gitu aja untuk di pendaftaran sampai kita posting foto di OpenSea untuk kita jual. Caranya itu sangat mudah, sangat gampang. Kalau misalkan lo itu belum paham, lo bisa tulis di kolom komentar, tanya-tanya di situ boleh. Dan nanti gue bakalan jawab. Oke, untuk di review kali ini mungkin cukup segitu aja, dan langsung aja gue tutup dan gue akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you next time.